jati dirinya adalah dokter Bruce Banner yang terkenal sinar gamma dan jika marah menjadi Hulk. Ada tiga inspirasi dari Hulk. Yang pertama adalah jaga kemarahan kita. Marah itu seperti orang gila sesaat, dia tidak sadar akan dilakukan. Ya, jadi jika marah kita sebetulnya menjadi Hulk, sang monster. Kadang-kadang terkontrol, bisa menjadi superhero anggota Avengers, dan bisa juga menjadi musuh para superhero karena pengaruh tidak karuan. Yang kedua, inspirasinya bahwa selain harus mengendalikan marah dalam diri kita, harus ada dua sisi, sisi kebaikan dan sisi negatif. Jika baik menjadi Dr. Bruce Banner yang sering menolong orang-orang miskin yang sakit di dunia ketiga, tapi jika ngamuk keluar negatifnya monster dalam diri kita, yaitu si Hulk. Jadi ingat, selalu ada dua sisi dari kita, sisi hitam dan sisi putih. Inspirasi ketiga, bahwa yang namanya monster dan selamanya buruk. Kalau monster identik dengan kejahatan, tapi kadang-kadang sang raksasa punya hati yang baik, ingin menolong sesama. Itulah Hulk, dan superhero.